Fahrudin ya. Jelas dua tembok, dua center ini memang dia memiliki skill, memiliki visi bermain, tinggal kecerdasan dan kematangan dia harus diperbaiki. Starting line up dari Fadil Ramdhani, ada 5 dari 11 pemain. Apakah Evan Dimas mampu menjadi seorang lawan Mongolia ya? Tim yang tentu saja pernah dikalahkan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia. Indonesia menempati posisi sebelah kiri. Wasit Tariq Al-Katiri telah meniup peluit. Tanda di bulannya pertandingan. Tik sekali Febri akan tertendang penalti. Shooting lagi Evan Dimas. Mudah buat penjaga gawang. Ya dari Febri ya. Kecepatannya kembali selalu menyulitkan ini pertahanan dari oleh penjaga gawang dari Mongolia. Kembali para pemain kita mencoba. Febri Haryadi. Saja oleh penjaga gawang Arif. Karena kematangan ya, saya katakan bahwa dia semakin punya kepercayaan diri, kemudian juga dia memiliki dan yakin dengan kelebihan yang dia miliki. Akan kepada Sutik langsung gol. Gavin Kwan Atsik membaca kebentuan dan menciptakan skor pertama buat Indonesia menjadi 1-0. Dan ini bukan pertama kalinya Gavin untuk mencetak gol, Bung Supri. Betul, Gavin juga menciptakan 1 dari 7 gol ketika itu ya, di Piala Asia 2023 ketika itu, Bung Hadi. Dan ini adalah opsi yang sangat baik dari Hansamu, mencoba direct ke lini pertahanan atau jantung pertahanan dari... Itu ini membutuhkan fisik yang luar biasa, Bung Supri. Betul, punya stamina. Febri Haryadi, ada kotak penalti, Sadila! Cantik sekali sentuhan, dia mencoba melakukan crossing dan positioning yang dilakukan oleh Sadin sebenarnya sudah sangat baik ya, tinggal pantulan ataupun headingnya yang masih tidak begitu deras. Nah, kondisi lapangan seperti sulit ini kan akhir kepada Faso gagal tadi. Sekarang dilakukan seperti inilah yang sangat dikhawatirkan. Oh, sangat berbahaya, Bu. Betul, mengangkat kaki terlalu tinggi ya. Usia dia melewati luar biasa Batur. Masuk, shooting langsung dan masuk. Osvaldo lalu membuat lini pertahanan dari Mongolia porak-poranda ya. Kecepatannya, kualitas crossingnya, kita lihat bagaimana akurasi crossing mampu dijawab dengan sangat baik oleh Osvaldo Hai. Walaupun memang dia masih berupaya memberikan umpan kepada Spaso. Dan istimewanya lah, kaki kiri dan kanan Febri sangat hidup. Betul. Dan situasi dengan bola jalan, dia mampu mencari timing yang tepat untuk melakukan crossing yang sangat sempurna. Dengan kemampuan... Tapi nanti Sundul tadi gagal. Masih Sadil Ramdhani, shooting Sadil! Terlalu jauh menyamping di sisi kiri yang sebenarnya cukup berbahaya tadi, Bung. Betul, tinggal siapa yang menjadi... Gavin, shooting Gavin, dan offside jelas. Sebuah usaha. Ya, kita perlu mengapresiasi ya, bagaimana skill, kemampuan individu Osvaldo Hai yang memang mencoba untuk menambah pundi-pundi gol Indonesia. Bermain di lapangan yang sangat berat, hampir saja sebuah gol terjadi, namun sayang, Bu, berhenti. Betul. Sudah di kotak penalti, arahkan kepada Gang Huyap. Penalti. Lihat. Ya, praktis. Mendorong. Ya, memang sangat sulit ya dengan lapangan seperti ini. Dan ada pemirsa, lakukan sudah. Ahai. 2-1. Terkecil skor Mongol. Baik, Bung. Iya, kita lihat ya bagaimana Tunggurun mencoba dengan kemampuan kaki kirinya menempatkan bola di posisi sebelah kanan. Dari jelas bahwa screening yang dilakukan oleh Osvaldo ada parikan mengalir. Di sini bukan hanya sedikit, tapi melenbol. Gol yang ketiga buat tim nasional. Spaso Yevis. Gol! 3-1. Kemudian dengan situasi lapangan yang seperti ini, dia mampu. Mentaliti dia juga masih mampu. Febri Haryadi. Angkat kotak penalti. Osvaldo! Kata Febri, kita lihat. Dia mencoba melakukan ekstrasi dan melakukan crossing. Sayang, upaya crossingnya tidak mampu dimaksimalkan oleh Osvaldo yang nyatanya dia harus mampu bisa memberikan bola kepada Osor. Berbahaya! Ah, penalti lampanya. Lakukan.
diving yang sangat baik. Kedua kalinya pemirsa kita tunggu. Aden Tugunu lakukan. Cantik. 3-2. Sebuah proses eksekusi penalti yang sangat baik dari Tugul Durbung. Ya, ada ketenangan, ada kepercayaan diri ya dengan kemampuan. Dibayangi oleh Seden Bell. Masih Osvaldo. Cantik sekali. Langgaran Seden Bell tadi karena memotong laju. Dan tindakan-tindakan yang memang memprovokasi saya pikir. Jadi, jelas sebuah pelanggaran. Ya. Bukan hanya memotong, tapi betul, sikut kanan yang masuk ya ke dalam dada. Evan Dimas, cantik sekali Evan Dimas. Wahai. Sebut ya, mengolongi para pemain dari Mongolia. Ada tiga pemain Bayangkara di sini, Bung. Betul. Empat. Ilhamuddin Armain, shooting langsung. Wahai. Tadi menggagalkan shooting dari Ilhamuddin Armain. Ini shooting pertama ya, yang dilakukan oleh Ilhamuddin. Setelah beberapa arahkan kepada Osvaldo Hai, luar biasa pertempuran. Ini sebuah pelanggaran dilakukan oleh Oyen Batar, Bung. Iya, bagaimana para pemain dari Mongolia menarik baju. Hati. Hanif shooting langsung. Iya, keputusan yang sangat baik ya dilakukan oleh Hanif Syafwandi, walaupun bola pressingnya pas. Apakah Erden lakukan sudah berbahaya? Ahoy! Beruntung tadi tendangannya, tendangan dari pemain Mongolia yang sebenarnya sudah sangat baik. Si Yabes, tepat sekali Yabes. Ada tetap di shooting langsung. Ahoy! Sayang tidak mampu memaksimalkan peluangnya dengan tendangan kaki kiri.